Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah amalan yang sangat bermanfaat dalam menarik rezeki, yaitu zikir dengan membaca surah Al-Ikhlas dan keutamaannya. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan luar biasa. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang keutamaan surah Al-Ikhlas dan bagaimana zikir dengan membacanya dapat membuka pintu rezeki yang berlimpah. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang singkat namun penuh dengan makna tauhid, yaitu keesaan Allah. Dengan membaca surah ini secara khusyuk dan istiqomah, kita dapat memperoleh berkah dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Ikhlas dan juga bagaimana cara melaksanakan zikir dengan membacanya secara benar. Selain itu, akan ada penjelasan mengenai keajaiban zikir ini dan pengalaman orang-orang yang telah merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengetahui lebih dalam tentang zikir dengan membaca surah Al-Ikhlas sebagai amalan penarik rezeki. Mari kita mulai perjalanan kita menuju keberkahan dan kesejahteraan dengan berzikir kepada Allah yang Maha Pemurah. Terima kasih telah bergabung dan selamat menonton video kami tentang zikir penarik rezeki dengan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang mau mengamalkan surah Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali, maka insya Allah akan dihindarkan dari segala kefakiran dan segala kesempitan dunia dan akhirat. Baik sempit rezeki, sempit kasih sayang, sempit kebahagiaan, sempit jodoh, dan lain sebagainya. Begini tata cara mengamalkan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib sampai isya. Setelah selesai, mintalah kepada Allah segala yang Anda inginkan. Sebutkan semua hajat yang ingin Anda capai dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang. Insya Allah doa kita sangat mustajab, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.